kami menilai background beliau adalah santri dan juga beliau S1, S2, S3 jurusan ekonomi di Erlangga di Gajah Mada. Saya pikir sangat cocok sekali untuk menyelesaikan permasalahan di Jember, yaitu masalah kemiskinan dan juga masalah kesehatan. Kami merekomendasikan ada 4 kader terbaik kami sesuai hasil kesepakatan musyawarah kami. Ada saya sendiri sebagai ketua ADSI Kades Muda dari wilayah Jember Timur, dan di wilayah Jember Barat ada Kades Muda juga Mas Arifin Mahyono, Kepala Desa Tanggul Kulon, Kecamatan Tanggul. Ada perwakilan Kepala Desa wilayah Utara Kades Senior 3 periode, yaitu Haji Wawan, Kepala Desa Sukurno, Kecamatan Kalisat. Dan perwakilan Jember Selatan, Kades Senior juga 3 periode, yaitu Bapak Miftahul Munir, Kepala Desa Depok. Ini masih belum tahapan pemilu ya, sehingga masih sah-sah saja bagi kepala desa untuk menyampaikan harapan. Nanti ada usulan juga dari kawan-kawan ADSI bahwa wakil bupatinya kalau bisa dari bagian dari kepala desa. Saya pikir siapapun boleh usul, termasuk dari ADSI. Tentu nanti untuk wakil bupati, calon wakil bupati, kami harus berkomunikasi dengan partai koalisi.